Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Blaster Yotopia. Saya Abu. Okey, hari ni kita nak buat unboxing lagi Blaster. Tapi ini agak unik lah. Ada selalunya kita unboxing Blaster yang tembak jabon. Hari ni kita ada tembak laser. Okey, dia agak popular. Dia popular tu baru-baru lagi. Dan dia sesuai lah kalau macam untuk main dengan anak beranak ke apa kan. Sebab apa dia tak ada bersepah pun macam jabot pun dia bersepah-sepah kan. Okey, kepada siapa yang follow channel ni, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk menantikan video-video yang akan datang. Untuk tidak buang masa lagi, jom kita buat unboxing dia. Apakah yang kita buat unboxing kali ini? Zas. Okey, ini dia. STS. Okey, saya rasa brand daripada STS lah. Sama macam STS AK12 yang ada je, je blaster kan. STS AK12, STS AK47, AK74 dan lain-lain banyak ah. Dan dia punya STS ni pun produk-produk ni memang tip-top lah, memang cantik-cantik tengok. Otak dia pun mantap. Cantik kemas. Macam special lah. Okey, special untuk korang semua. Okey, untuk itu kita buka apa kat dalam dia. Ini dia ada kat dalam dia. Ni dia. Dia bersertakan shell fake shell blue basu. Okey, pada satu hero kita. Okey, ni dia. Ini hero kita, satu blaster laser, satu shell casing dan beberapa lah A few moments later. Pakai ada punya shell dia dengan satu macam shell yang agak cantik lah, tapi sebenarnya plastiknya ni bukan besi pun ni sini. Plastik ni dengan bawah dia ada bagi spare spring, dan satu spring untuk depan dan satu spring untuk kat dalam ni slider dia bawah. Okey, kita apa sangat dalam kotak ni, hanya kat ni. Kotak ni kita tak tepi dulu kan. Okey, ini dia blaster kita. Blaster laser. Auto panggil tag laser, laser tag kan. Okey. Dia mostly daripada nylon dan besi. Mostly nylon, dan ada beberapa part besi kan. Design dia nampak kemas dan cantik lah, macam real lah, adalah perasaan di tangan kan. Okey, kita tengok mag ni lah mag dia, boleh masukkan peluru ni. Ni sebenarnya dia more kepada shell eject tau. Shell eject, apa tu shell eject ni? Nanti aku tunjukkan siapa shell eject ni. Masukkan berapa dulu je dah. Masukkan berapa. Okey, dia pun ada blowback tau tu eh. Ada blowback. Kalau tak ada masuk mag, dah kita boleh tembak sekali lah. Tu apa yang laser dia tu? Nampak tak? Tu laser dia. Laser. Ya, yang masuk. Masuk mag dia. Dia pun boleh tekan juga. Dan boleh keluarkan shell eject dia tu eh. Mungkin tak rata kat potongan dia. Mula masa peluru habis tadi aku masuk 4 kan. Dia akan blow back ke belakang start, dan kita boleh release macam biasanya. Boleh keluarkan ni. Okey, kalau kita main tembak-tembak ni boring je kan, tembak-tembak hanya dinding aja kan, mesti ada sasaran kan. Okey, kalau sasarannya kita boleh pakaikan ni. Ni dia. Kita pakai target-target kita ni. Ni. Electronic target kan. Kita keluarkan dulu eh. Ni ya. Kita pasang electronic target kita ni. Electronic target ni. Ni pun ada juga ni. Ni pun ada juga boleh kena dapat mana kat Shopee lah, senang kata macam tu. Okey. Kita onkan dulu. Okey, nampak eh. Ini kita tembak target dia kat sini. Oh, salah.
Aku pakai macam ni. Macam ni. Macam ni. Dan apa ni, bagi aku lah memang best jugalah kalau apa ni macam anda katalah apa ni main kat rumah tak nak terabur apa gel ball kan. Sesuai lah main dengan ni. Jangan kena ada alat ni sekali lah. Kalau tak ada alat ni macam meh lah, tak best. Dan cuma pesan aku, kalau nak main dalam ni kan, saya nak apa ni anu kat mata, apa tala kat mata orang, dia sebabkan laser kan, laser point kan. Aku concernkan apa dalam ni, dalam dia ada ada punya ni connector dia ni nylon. So apa ni bunyi sampul nylon, kalau lama-lama kan, kita contohnya kita nak apa ni, contoh nak buka kan, kita buka dia, buka dia. Okey, nak buka dia. Yang ni aku risaukan ni, kat sini. Ini kebanyakan boleh rosak dan patah tau. Kalau patah rosak, aku tak pasti kalau ada jual dia, melainkan kau pergi cari apa ni orang-orang yang apa buat 3D printing. InsyaAllah itu kau berjumpa, boleh dapatkan lah. Okay, nak pasangkan dia balik semula, harap berjaya lah. Itu hari aku buat beberapa kali lah. Aku fail je. Okay, kita cuba eh. Masukkan dia. Rumit sikit lah. Dari belakang, masuk ke depan. A few moments later. Sorry ni geng, ada masalah sikit tadi. Apa ni, waktu aku nak pasang-pasang, yang tadi aku cakapkan ni, sebab apa, benda alat ni best memang best, tapi dia nylon dan berhati-hati. Dan apa yang aku cakapkan ni adalah part yang ni. Ini dah patah dah, kalau kau nampak eh. Okay. Dia ada kedudukan kat sini tau. Dia ada dua hook tau, kiri dan kanan. Sekarang ni aku punya hook, aku kedudukannya kalau dalam blaster, belah kiri dah patah. Kalau ni, tapi kalau patah sebelah kiri, jangan risau, belah kanan boleh function lagi. Make sure sebelah kanan masih ada lagi. Kalau tak ada, jawapannya kau pergi lah cari spare part dia. Kalau ada lah, kalau tak ada, kau minta kawan-kawan korang yang buat 3D printing. Okay, sebab apa dia nylon je kan. Sebab apa nylon, boleh buat saja ni, insyaAllah kan. Okay, cara nak pasang dia balik, ni aku tunjukkan dia, simple lah, straightforward kan. Slide, masukkan dua sliding ni, kiri dan kanan ni, belakang tu belakang, macam belasah-belasah lain juga kan, yang apa ni ada blow back kan. Masukkan depan tu dulu. Okey, ini tolak masuk ke dalam sikit. Masuk ke dalam sikit, lepas tu tolak push ke dalam sikit. Okey, dia dah rata. Kita try cekah dia dulu. Okey, dah sangkut kan. Okey, yang tadi ni, yang tadi aku picit ni, pusing ke bawah. Okey, sekarang ni pusing ke atas balik, kasih dia lock balik. Okey, test tembak. Okay, mantap. Okay, kita try apa, kita masuk ke mat eh dulu dia. Kita tembak, kasih yang tembak ni. Sekarang dulu eh, tembak ni target kita. Senang tau kalau main dengan anak-anak ni, anak-anak suka. Anak-anak aku pun dah jian dah apa ni, abang-abang dah main-main jap, abang kasih main jap. Oh, aku masuk tiga eh. Oh, tiga je. So, bagi aku, so far benda lah ni best lah best. Bini aku pun suka juga. Tapi cuma pesanan aku, kena berhati-hati lah. Yang berkepat aku cakap lah, ini yang patah lah, yang tu. Jadi, hilang mood sikit. Tapi tak apa, yang masalah. As long ada sebelah, kalau kiri patah, kanan ada lagi, insyaAllah boleh main lagi. Okay, apa ni, sampai sini je lah video kita eh. Okay, apa ni review pasal blaster laser tag ni. Nama dia adalah lupa dah gitu, STS M9A1. Okay, ataupun nama dia Beretta. Okay, ni design Beretta. Lupa nak beritahu ni nama design dia apa kan. Dah lama sangat tak buat unboxing. Okey, sampai sini sajalah kita buat review unboxing. Okey, sebagai siapa yang follow apa channel kita orang, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk menantikan notification apa ni update-update video-video akan datang.
Okey, saya Abu daripada Bahasa Tua Tepia. Jumpa lagi akan datang. Assalamualaikum. Bye.